This is the Living Word. Shalom, renungan kita pada hari ini terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-18. Ini adalah kisah di mana malaikat Gabriel memberitahukan tentang kelahiran Yohanes kepada Zakaria. Yang dialami Zakaria bisa jadi dialami oleh banyak orang percaya. Kita semua pernah meminta sesuatu kepada Tuhan. Zakaria dan Elizabeth berdoa meminta anak, sesuatu yang mereka gumuli bisa jadi selama bertahun-tahun. Tetapi tahun demi tahun berlalu, pada satu titik tertentu mereka menyerah, berhenti berharap, karena situasinya kelihatannya sudah nggak memungkinkan lagi. Dan uniknya ketika Tuhan menjawab doa mereka, Zakaria bilang mustahil terjadi. Ini jadi masalah. Kita seringkali menaruh batasan terhadap apa yang Tuhan bisa lakukan melalui apa yang kita lihat melalui mata jasmaninya kita. Padahal Tuhan itu Maha Kuasa, apa yang kita anggap nggak mungkin, bagi Tuhan nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Tuhan Yesus memberkati.